Jumpa lagi. Iya ya, jumpa lagi bersama saya Abang Studio Eto ya. Yo pemula, mana suaramu pemula? Tunjukkan yuk wajahnya pemula, tunjukkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk yang berbeda agama ya. Untuk pemula, ini khususnya buat pemula, buat pemula. Ya untuk senior saya atau suhu saya, ya kita hiburan aja, yang enjoy aja. Ya, Miss Beautiful ya sister, iya grandmother, iya beautiful ya. Miss Roha, how are you today, ya Ella Kababa. Yo, Kuwait, Ati Melin official ya, Kuwait. Iya, Bunda Gelbi, iya, Mama TKW Arab, thank you very much. Jadi ya di siang ini ya saya akan bahas khusus untuk para pemula ya, khusus untuk para pemula, kenapa subscriber kita ini ya, subscribe kita ini kadang-kadang hilang. Tahu-tahu muncul hilang. Itu semuanya pasti pernah mengalami ya, baik pemula ataupun senior atau suhu atau guru-guru kita semuanya pasti pernah mengalami seperti itu. Dikarenakan apa ya, subscribe kita ini hilang ataupun muncul. Dikarenakan apa ya? Yuk kita belajar bersama, sukses bersama. Saya bukan menggurui. Yuk pemula. Kumpul sini, kumpul yang banyak. Biar mendapatkan nih. Kita tidak omong kosong. Ini hasilnya mana? Ini nih ya. Jadi begini ya. Kalau yang udah tahu ya ditambahkan aja di kolom komentar ya. Jangan sampai spam juga ya, mohon maaf ya, jangan takut, channel Anda tidak ada yang menonton ya, senior-seniorku, kita maju bersama, sukses bersama. Saya cuma kepingin pemula-pemula itu maju lebih bagus dari saya. Yuk tolong jangan di skip biar tidak salah jalan atau channel kita ini lari di tempat ya. Biar maju bersama, selangkah, tapi kita pasti, jangan langsung naik, tahu-tahu tewas, mati, gagal monet, atau backlist, ya. Jadi gini, subscribe itu kadang-kadang hilang, kadang-kadang timbul, padahal kita sudah subscribe beberapa channel yang lain itu, ditonton secara full. Itu karena yang utama kadang-kadang kita mungkin kesalahan ya, subscribe or sub. Jadi untuk pemula ya diusahakan semuanya, pokoknya kita mau pemula atau senior, kita usahakan dah. Sekarang ini mulai kita rubah mindset kita, ego kita kurangi. Jadi kita berkunjung ke sesama channel ini, channel yang lain ya, kita jaga durasi ya. Durasi itu kalau bisa udah bukan 2-3 menit lagi, kalau bisa tonton full ya. Mungkin ya kalau durasi panjang ya jangan terlalu panjang ya, apa 5-6 menit apa berapa, kalau bisa syukur-syukur harus full, karena itulah harus full ya. Dan nonton video itu jangan satu video atau dua video, tiga video, kalau bisa empat video. Jadi sehari itu kita jangan terlalu banyak-banyak juga harus mengejar subscribe berapa ya. Ini kan udah nggak zamannya sekarang, meskipun satu channel kita tonton aja satu dua kan satu channel ya, kan channel saya nih upload video cara apa capa. Tonton aja 4 video atau 4-3 video, kalau bisa sampai full, pilih aja yang durasi agak pendek, itu bakalan permanen ya, subscribe kita itu bakalan permanen. Dan bila mana ada orang yang subscribe channel kita,
Kalau nggak kita mensubscribe channel orang lain dengan cara itu menonton 3 video atau 4 video. Dia misalkan tidak mengembalikan, tidak apa-apa. Kemungkinan dia tidak menonton YouTube ya. Itu rugi buat dia. Karena bila mana dia mengupload video, itu tidak akan direkomendasikan ke channel-channel yang udah kita subscribe ya. Dan kita upload, habis itu ya upload-upload video, itu video kita muncul di channel tersebut. Dan kemungkinan dia akan kembalikan subscribe. Ya, seperti itu. Jadi sekarang usahakan semuanya rubah mindset kita. Khususnya lebih pemula, apalagi sesama pemula, tonton ya durasi full. Sesama pemula dikarenakan membutuhkan S sama S ya. Membutuhkan subscribe sama subscribe. Tonton durasi full 4 video atau 5 video tidak apa-apa. Komentar sesuai dengan isi video. Jadi tidak spam, jangan lupa like-nya. Sudah itu baru subscribe. Ya, sehari 5 orang atau 5 channel tidak apa-apa. Itu keuntungan buat kita. Like-nya juga bisa direkomendasikan video kita. Meskipun dia nggak subscribe kita, video kita akan muncul di tempat orang tersebut atau channel tersebut. Insya Allah mereka akan kembalikan. Tapi benar-benar khusus pemula ini saya pesan-pesan ya, bukan pesan. Mau siapa lu pesannya? Jadi sama pemula kalau bisa durasi full karena kita membutuhkan S sama S sama full. Tonton video 4 video atau 5 video. Rugi dong. Ah, nggak usah mikirin rugi. Insya Allah bakal kamu bakalan sukses pemula. Sebelum dimonet. Ntar keuntungannya lebih kalau sudah dimonet. Untuk mencari dolar itu gampang. Ntar kita bahas. Yang susah mencari dolar, ntar kita bahas ya. Oke. Terima kasih. Thank you very much. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Untuk pemula, semangat. Yuk, mari kita bergabung bersama saya Bang Studio Etoy. Untuk mendapatkan... Ingat, jangan terlalu barbar mencari subscribe. Pokoknya ikutin langkah demi langkah, sedikit sedikit, seperti tutorial-tutorial saya dan tonton video-video saya. Ada yang jelek, ada yang motor miring, ada yang makan miring. Itulah saya. Ya, thank you.